Yahoo dikatakan meletakkan bidaan di antara 600 hingga 800 juta dolar Amerika untuk memiliki laman perkongsian video hulu. Selain itu, sumber dalaman Yahoo juga memberitahu Yahoo sedang menimbangkan untuk membeli sebuah syarikat peranti mudah alih dan komunikasi sekitar 150 hingga 200 juta dolar. Bagi hulu, Yahoo menerima tentangan daripada The Chernin Group, Guggenheim Digital, DirecTV, Time Warner Cable dan dua gergasi media lain. Bidaan membeli hulu adalah bagi mengukuhkan platform kandungan video syarikat itu. Tawaran itu berdasarkan beberapa syarat pengambil alihan termasuk mengawal kandungan daripada Comcast, Disney dan News Corp. Minggu lalu, Yahoo baru saja membelanjakan $1.1 bilion untuk membeli Tumblr sebelum mengambil alih platform startup permainan video PlayerScale beberapa hari kemudian. Sebelum ini, Yahoo pernah mencuba untuk mendapatkan Dailymotion tetapi gagal. Yahoo di bawah CEO baru Marissa Mayer yang pernah berkhidmat dengan Google nampaknya sangat proaktif bagi menyaingi bekas majikannya itu. Created and displayed.